السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فضل بني آدم بالإيمان والعلم والعمل على جميع الألم والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمدين وعلى آله وأصحاب سادة الكرام أما بعد yang saya muliakan dan saya hormati segenap jamaah majelis taklim Miftahul Ummah Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini dengan izin Allah dengan kehendak Allah pula kita masih senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya nikmat sehat wal sehat rohani dan sehat jasmani kita bisa duduk di tempat ini untuk senantiasa menjaga istiqomah kita mendengarkan nasihat agama. Mudah-mudahan kita menjadi pendengar yang baik yang dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW Bagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim yastami'una Ula'ika haddahumullah. Wa ula'ika humul Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa mendengarkan nasihat yang baik. Nasihat agama, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka mereka adalah Orang-orang yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Matius taklim, Umah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa diberikan hati rohani sangat terang, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga tahu mana yang hak dan yang batil dan bisa mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil karena hati rohannya terang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, "A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqona". Hai orang-orang beriman, jika kamu sekalian senantiasa bertakwa kepada Allah, kontinus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kamu sekalian orang yang hatinya terang, hatinya cerdas, sehingga tahu kebenaran dan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Berbeda dengan orang yang tidak bertakwa kepada Allah, itu akan hatinya menjadi gelap. Ketika hati rohani menjadi gelap, maka yang benar kelihatannya salah. Yang baik kelihatannya buruk. Yang adil dipandang dolim, yang dolim dipandangnya adil. Bahkan seringkali yang salah dibela, yang benar dimusuhi karena hati rohaninya gelap. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan ada empat hal yang bisa menyebabkan hati rohani itu gelap. Yang pertama adalah batnun syab'anu min ghairi mubalatin. Yaitu perut yang senantiasa kenyang melebihi selera syariat. Perut yang senantiasa kenyang melebihi selera syariat orang mukmin ditunjukkan dibimbing oleh Allah mengenai makan. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, Kulu wa ala tusrifu, makanlah kamu sekalian dan minumlah jangan berlebihan. Rasulullah s.a.w. menjelaskan, orang mukmin itu punya perut, makan dengan satu perut. Tapi orang munafik makan dengan tujuh perut. al mukmin yakulu fisab ati am al mukmin yakulu fi mi'an wahid wal munafiku yakulu fi sab'ati am'a rawahu muslim an abi hurairah an yang artinya orang mukmin makan dengan satu perut menurut imam Huzali rahimallahu taala dia mengatakan yang dimaksud makan satu perut kalau memang kita harus makan untuk menopang tenaga untuk bekerja mencari nafkah untuk kemaslahatan yang baik untuk beribadah maka paling tidak usus kita diciptakan oleh Allah 18 jengkal maka sepertiga untuk makanan sepertiga untuk minuman sepertiga untuk napas itulah orang mukmin yang dimaksud makan dengan satu perut orang munafik makan dengan tujuh perut maksudnya adalah mereka punya usus 18 jengkal diisi makanan dan minuman sehingga tidak ada ruang untuk bernapas itu akan menyebabkan hati rohani gelap maka beruntunglah orang yang senantiasa mengatur makan dan minum sehingga tidak kekenyangan hatinya akan terang yang kedua adalah bil madiyah lupa dosa-dosa yang lalu ketika kita lupa dengan dosa maka akan mudah untuk melakukan dosa berikutnya, seolah-olah tidak punya dosa. Padahal dosa itu hal yang terkecil. Di dunia ini, menurut Imam Huzali, hal yang paling kecil adalah dosa. Karena dosa tidak bisa dideteksi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ketika kita lupa dengan dosa-dosa yang lalu, maka akan mudah melakukan perbuatan maksiat sehingga hati rohani akan gelap. Yang ketiga adalah suhbatul dolimin berteman kepada orang berteman dengan orang-orang yang dolim berteman dengan orang-orang yang maksiat yang fasik yang turhaka kepada Allah maka banyak orang yang akan menyesal di akhirat kelak karena dia salah memilih teman akrab Islam mengajarkan untuk bergaul dengan bebas dengan seluas-luasnya selama tidak melanggar perintah larangan Allah, tidak meninggalkan perintah Allah. Akan tapi ketika kita akan melakukan kebaikan yang luar biasa untuk cita-cita, harapan atau prestasi untuk target-target kemuliaan di dunia termasuk keimanan dan akhlak, baiklah mencari teman akrab yang baik. Karena teman akrab yang baik hanyalah orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Az-Zuhruf az ayat 67 Allah berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li atun Ilal Teman-teman akrab di hari kiamat nanti akan menjadi musuh. Sebagiannya dengan sebagian yang lain bermusuhan, terkecuali teman akrab orang yang bertakwa. Banyak orang yang menyesal karena salah memilih teman akrab. Di dalam ayat lain Allah berfirman, Ya wailata laitani lam tahid fulanan kholila. Aduh aku celaka, kenapa aku menjadikan teman akrab di dunia si fulan dan si fulan? Padahal si fulan itu adalah orang-orang yang dolim. Jadi, memilih teman dalam Islam itu adalah suatu usaha untuk keselamatan, kebahagiaan, bahkan akan menjadikan hati nurani atau hati rohani menjadi terang ketika teman akrab kita, orang baik, orang yang ahlaknya baik, orang yang bertakwa, yang ahli ibadah kepada Allah. Tidak sedikit orang yang karirnya dia semakin hebat, artinya usahanya juga dia maju. Kemudian bisnisnya lancar, sholatnya semakin bagus, ahlaknya semakin bagus, imannya semakin kuat, itu pengaruh nasihat atau dorongan teman akrab yang baik. Tapi tidak sedikit pula, banyak orang yang karirnya hancur, usahanya juga bangkrut, cita-citanya gagal, imannya rusak, ahlaknya tidak baik, karena pengaruh teman akrab yang tidak baik. Itu sebabnya Rasulullah s.a.w. memberikan uh, petunjuk dengan sabdanya Al-mar'u ala fal yang liman Seorang itu agamanya pada teman akrabnya Perhatikan kepada siapa anda mau bergaul Siapa yang anda mau pilih jadikan teman akrab Maka hati-hatilah Karena kalau teman akrab kita agamanya baik Maka kita akan menjadi ikut baik Hati Sriwayat Imam Malik dari Abu Hurairah an. Hadirin jamaah Majelis Taklim Miftahul Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah tulul amal, panjangnya angen-angen. Tulul amal bukan cita-cita. Tulul amal adalah orang merasa umurnya masih panjang. Mungkin merasa masih 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Bahkan orang Yahudi pun pernah berharap ya di ahadum lau yu alfasanah seorang diantara orang Yahudi mengatakan dia berharap agar umurnya menjadi seribu tahun padahal umur tidak ada yang tahu dan Allah pun tidak pernah ngasih tahu dan Allah pun tidak akan memberikan target-target tertentu bahkan kita tiap malam itu dimatikan oleh Allah sehingga kita ketika mau tidur berdoa Bismika Allahumma ahya dengan namamu ya Allah saya hidup dan dengan namamu aku mati tapi setelah itu dia dibangun di waktu pagi kita masih hidup maka menyebut memuji Allah Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaih nusur artinya apa ketika kita memandang umur tidak ada yang sanggup hidup kita cuma dua napas ketika napas keluar tidak balik lagi selesai Ketika napas masuk, tidak keluar lagi juga selesai. Oleh karena itu, panjang nangan ini akan menyebabkan orang akan lambat bertobat, merasa umurnya panjang, dan orang juga akan sulit untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, akan meremehkan perintah-perintah Allah, dan akan banyak maksiat. Maka, Rasulullah SAW mengkhawatirkan kepada umatnya, yaitu: uh, Rasulullah dengan sabdanya asatu ma atahawafu alaikum waslatani ittibaul hawa wa tulul amar wa tulul amal <tuh> jadi yang paling aku takutkan kepada kalian adalah dua hal yang pertama mengikuti hawa nafsu dan yang kedua adalah panjang angan-angan fa amma ittibaul hawa fa innahu ya haq Adapun mengikuti hawa nafsu adalah akan menutup kebenaran. Kalau orang hidupnya bermakmum dengan hawa nafsu, maka kebenaran akan tidak tampak lagi terbentung oleh keinginan-keinginan. Yang penting enak, walaupun itu melanggar larangan Allah. Dan tulul amal adalah, fa'amma tulul amal li dunia Panjang angan-angan itu adalah akibat daripada eh, sangat cintanya terhadap dunia. Rasulullah s.a.w., pernah bersabda bahwa manusia semuanya akan tua, tapi dua hal yang nggak pernah tua yaitu e, tamak dan juga angen-angen. Walaupun fisik tua, tapi tamak dan angen-angen ini tidak akan pernah tua. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita obat dari panjang angen adalah agar kita banyak mengingat kematian di dalam sebuah hadis Rasulullah menawarkan kepada para sahabat Rasulullah bersabda maukah kamu sekalian aku tunjukkan maukah kami sekalian untuk masuk surga para sahabat menjawab mau kemudian Rasul mengatakan kosiru amalakum kosiru amalakum pendekin angan-angan kalian wa asbitu ajalakum Baina mantapkan ajal kalian di depan mata kalian hakul haya dan malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu karena tidak tahu yang namanya kematian rahasia Allah sehingga kita tidak uh, bertele-tele merasa banyak umurnya merasa panjang umurnya padahal tidak ada janjian dari Allah yang jelas kita itu setiap malam dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Demikian simpel bahwa orang beriman yang senantiasa bertakwa menjalankan perintah Allah menjual larangannya hati rohaninya akan menjadi terang dan ada empat hal yang menyebabkan hati rohani menjadi gelap. Yang pertama adalah perut kenyang melebihi selera syariat. Yang kedua adalah berteman dengan orang-orang dolim. Yang ketiga adalah lupa dengan dosa-dosa lalu, yang keempat adalah panjang angan-angan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan berkah umur sehat al afiyah dan debatkan ampunan dan rahmat juga ilmu yang bermanfaat. Tanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.